billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa saat ini, mari kita berbicara tentang masalah yang sederhana, yaitu La ilaha illallah. Sudah kita telusuri pengkamusan ilahun sama dengan ma'budun, baik itu dalam kamus Al-Mujid ataupun kamus Al-Munawwir. Ma'budun sama dengan abada ya'budu, ibadatan, pelakunya abidun, ismul fa'ilnya, ismul maf'ulnya ma'budun. Jadi ma'budun sama dengan yang diabdi. Dengan demikian, maka sederhana sekali, La ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Berarti selain Allah, tidak diabdi. Selain Allah, tidak dipatuhi. Nah, ini merupakan satu kalimat yang saya katakan sederhana karena terucap di mana-mana. Tapi sungguh sangat efektif apabila kita memahami dari sudut tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Berarti selain Allah yang ngajak sesuatu, yang menghimbau sesuatu, ini tidak pernah digubris. Hanya Allah saja yang dipatuhi. Terhadap ini sudah kita buktikan dari dulu bahwa surat Anbiya surat 21 ayat 25 menjelaskan wa ma arsalna min qablika min rasulin, yakni tidaklah kami telah mengutus sebelum anda seorang rasul pun, illa kecuali, bukan tidak mengutus ya, berarti setiap rasul yang diutus nuhi ilaihi, kami mewahyukan kepadanya annahu, bahwasanya, bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, tidak ada yang diabdi kecuali aku. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku atau menurut kebijakanku. Sebab ketika ayat berbunyi la ilaha illa ana, tidak ada yang diabdi kecuali aku. Nah, aku ini mengajarkan Quran. Berikut mengutus rasul sebagai pola berbuat kalian. Jadi berarti ana dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulku. Fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut ajaranku. Ajaran atau teori jadi kebijakan. Jadi fa'buduni, maka hidup mengabdilah kalian menurut kebijakanku.
Dengan ayat ini, oleh karena ayat ini berbunyi ma'arsalna min qablika mir rasulin, jadi berarti isi ringkas daripada wahyu kepada para rasul itu adalah la ilaha illa anak. Anaknya Allah. Jadi berarti la ilaha illallah. Kita perlu tegaskan dalam kaitan ini bahwa bila la ilaha illallah diucap kemudian disikapi tidak ada yang diabdi kecuali Allah, disinilah maka hidup bisa aman damai. Begitu datang malam, kenalah perintah kumil laila, kenalah perintah waratilil Qur'ana tartila, dilakukanlah bangun malam, dilakukanlah meneliti Al-Quran. Hasilnya atau akibatnya, inna sanulki alaika kaulan sakila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada anda omongan ilmiah yang berbobot hebat. Jadi hasilnya nanti orang yang melakukan itu pada cerdas, terbiasa mereka itu menangkap kalamullah yang begitu luar biasa. Kemudian bagaimana tentang alam semesta? Tentang alam semesta ini seperti tertulis di atas mimbar ini, yaitu surat Anbiya surat 21 ayat 22. Laukana fihima, fihimanya samawat wal ar. Seandainya pada keduanya, yaitu semesta angkasa dan bumi ini, alihatun, ada berbagai yang diabdi illallah selain Allah, lafasadata, niscaya keduanya binasa. Kalau ada yang diabdi selain Allah, binasa itu semesta angkasa dan bumi ini, hancur luluh. Semesta angkasa dan bumi ini, boro-boro kita bisa berbudaya di atasnya. Tidak mungkin kita membuat masjid di atasnya, sebab alam semestanya runtuh. Tidak mungkin ada jembatan, tidak mungkin ada terowongan, tidak mungkin ada pelabuhan, tidak mungkin macam-macam bila semesta angkasa dan bumi ini runtuh. Kenapa runtuh? Ya kalau ada yang diabdi selain Allah, runtuh. Maka dari itu, laukana fihima alihatun illallah lafasadata, adalah la ilaha illallah alam semesta. Tapi redaksinya berbeda. Kalau dalam hidup manusia la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah, maka alam semesta pun la ilaha illallah, cuman kalimatnya berbeda. Kemudian dari sana timbullah upaya-upaya manusia yang mematuhi, yang mengabdi menurut kebijakan Allah, terbentuklah, kita katakan tadi, kecerdasan, terbentuklah amilus solihat, berbuat tepat. Dari sana melakukan sholat dengan hafalan ayat-ayat yang sudah dipelajari, kemudian faida kudiyati sholat fantasiru fil ardi, apabila sholat telah dilaksanakan menyebarlah di permukaan bumi, wabdagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Muncullah karunia Allah, muncullah rezeki dari Allah. Untuk biaya hidup, untuk biaya itu ini, termasuk di dalamnya bersedia membiayai hasanah di dunia dengan kalimat mimma rozaknahum yunfikuna.
Jadi sekali lagi, bila la ilaha illallah difungsikan dengan pengertian tidak ada yang diabdi kecuali Allah, disanalah muncul kecerdasan, kemakmuran, keamanan, keadilan. Sebab mereka tentu berpegang kepada kul amara rabbi bil qisti, tegaskan oleh Anda pembimbingku memerintahkan kehidupan adil. Kalau kehidupan tidak adil akan timbul gejolak. Gejolak tidak bisa ditahan. Sebab orang yang merasa diperlakukan tidak adil akan berontak, baik halus ataupun kasar. Kalau sudah berontak itu berarti tidak aman. Nah, disinilah maka kita katakan dengan la ilaha illallah, kemudian berikut ke dalamnya inklusif masalah sholat, sebab itu ada perintah aqimi sholat li dulu kisamsi ila gusakir layli wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Nah, dari sini nanti kita kaget ya, tiba-tiba kok ada orang ngomong sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah. Tuh di YouTube kan ada bahasa begitu. Sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah. Kita tadi membahas la ilaha illallah, muncul kecerdasan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, kemiskinan entas, sebab at'amahum min ju. Dia Allah dengan sistemnya punya satu cara bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana amanahum min khauf, membikin aman mereka lepas dari rasa takut. Tiba-tiba muncul sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah. Nah, ini yang kita jadi prihatin, sebab itu bagi orang yang mengerti bahwa ayat diterjunkan dalam sholat, sholat menghadap Ka'bah, setelah wudhu, setelah menutup aurat, menghadap Ka'bah, itulah yang kita katakan menghadap simbol dari komandan. Jadi kalau sholat menghadap simbol komandan, sholat sama dengan upacara pengabdian, upacara kepatuhan. Begitu ada orang ngomong sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, mungkin di sini entah ada yang menjelaskan, entah mengambil kesimpulan sendiri. Begitu di dalam sholat ada ruku yang arahnya ke Ka'bah, ada sujud yang arahnya ke Ka'bah, dianggaplah menyembah Ka'bah. Ini tidak boleh dibiarkan, sebab ini misunderstanding, ini salah pengertian. Kita sudah sampaikan bahwa salah pengertian ini adalah mengundang korban. Korbannya apa? Misalkan begini, oh saya tidak sholat, biarin aja lah, tidak nyembah Ka'bah sekali, nanti kan tidak apa-apa, minta aja nanti, minta dimaafkan lah begitu. Masa Allah marah misalkan saya tidak menyembah Ka'bah, begitu nanti. Tapi kalau orang punya pengertian ini adalah upacara kepatuhan kepada komandan, yaitu Allah, arahan komandan ada dalam Quran, Quran dibaca dalam sholat, berarti sekali tidak dia merasa berkhianat kepada dirinya sendiri.
merasa berkhianat dan tidak enak berkhianat, itulah yang nanti membuat orang terus melakukan upacara kepatuhan, yaitu salat. Jadi kalau seandainya ada pengertian ini menyembah Ka'bah, maka ini tidak boleh dibiarkan. Prihatin kita ini. Bahkan bisa dibalik sekarang. Kalau di sekolah ada upacara setiap hari Senin misalkan, atau militer yang upacara setiap pagi, berarti itu adalah komandan menginginkan jangan ada prajurit yang berkhianat kepada tugasnya. Maka diadakanlah upacara dengan pakaian rapi, tidak boleh ada satu kancing pun yang tidak masuk ke lubangnya. Tidak boleh pakai sandal jepit, harus pakai sepatu. Berpakaian rapi, harus menghadap ke komandan. Jangan menghadap ke tukang es, walaupun ada tukang jualan es. Harus menghadap ke komandan. Nah, jadi sekarang kita balik. Jangan-jangan ini malah meniru sholat. Asalnya, kenapa meniru sholat? Kan kita sudah tahu, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bibakkata. Sesungguhnya, rumah pertama untuk pembangunan kepatuhan adalah yang di Mekah. Berarti itu Ka'bah sudah ada sejak Nabi Adam. Kalau sudah ada sejak Nabi Adam, berarti Nabi Adam juga melakukan sholat. Nabi Adam adalah Abul Basar. Kalau begitu kita balik. Berarti yang melakukan upacara sekarang ini asalnya, ya tidak, kan kita tidak pernah mempelajari bagaimana asalnya. Itu asalnya meniru sholat. Masalahnya sama kan? Atau kurang malah. Tidak ada di dalam upacara misalkan apa itu militer, apa itu anak sekolah. Tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Tapi menghadapnya ada. Arahan dari komandan ada. Nah, di dalam sholat ini arahan komandan adanya dalam bacaan yang dibaca oleh orang yang sholat itu sendiri. Kecuali kalau dia makmum, maka imamlah yang membaca pada bacaan-bacaan jahar. Harus ditangkap oleh makmumnya. Bacaan imam, qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi berarti kita balik sekarang. Bahwa yang melakukan upacara itu meniru sholat. Kita kalau berbicara ini bukan menjelek-jelekkan. Bagus saja. Itu bagus. Sebab kalau tidak seperti itu, maka dikhawatirkan prajurit berkhianat. Dikhawatirkan pelajar berkhianat dengan menjalankan tugas-tugasnya. Guru berkhianat dan sebagainya. Itu bagus saja. Tapi dilihat dari bahwa Ka'bah sudah ada awwala baitin wudi'a linnasi, rumah pertama untuk pembangunan kepatuhan adalah yang ada di Makkah. Bahkan ada cerita, entah ini benar dan tidaknya, bahwa Ka'bah itu yang membikinnya malaikat katanya. Ya bisa-bisa saja sih. Tapi yang penting kita bukan itu. Ini sudah ada sejak dulu. Nah, maka dari itu dengan adanya tuduhan sangat bodoh orang yang menyembah Ka'bah, maka kita punya jawaban walaupun kita tidak ngomong kepada dia. Tapi kita punya keyakinan tidak seperti itu. Bahkan dibalik, upacara yang ada ini meniru sholat. Bagaimana nanti kalau ada orang berkhianat terhadap la ilaha illallah? Sebab di antara la ilaha illallah juga melakukan sholat. Bagaimana? Oh, nanti kita sangat khawatir.
Bila orang berkhianat terhadap la ilaha illallah, berkhianat terhadap tidak ada yang diabdi kecuali Allah, nanti bisa-bisa kena dengan ayat ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Itulah orang-orang yang mendapat laknat Allah, laknat malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi kalau manusia seluruhnya, bukan hanya mukmin, kafir pun juga benci dengan orang yang melanggar la ilaha illallah. Sebab bila la ilaha illallah tumbuh, bila la ilaha illallah dikhianati oleh seseorang, maka dia mematuhi ajakan-ajakan setan. Ya, kita sudah mempelajari wa kadzalika ja'ana likulli nabiyyin aduwan syayatina insi wal jinni, yaitu seperti itulah kami membikin bagi setiap sunnah rasul musuh. Kami membikin musuh yaitu syayatina insi wal jinni, setan-setan manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din juhru qal qawli gurura, sebagian mereka mewahyukan atau mengajarkan kepada bagian yang lain omongan yang indah-indah, hasil pemutarbalikan atau hasil pembengkokan gururo, menjadi tipu daya. Jadi setan satu dengan yang lainnya menipu sesama kawannya sendiri. Jadi berarti kalau lepas dari la ilaha illallah, dia akan terjerumus kepada ajakan setan yang juhru qal qawli gururo, indah tapi tipu daya. Nah, ini maka dari itu kita merasa perlu menjelaskan kepada khalayak, menjelaskan kepada keluarga, kepada masyarakat kita, kepada bangsa kita, kepada manusia. Sebab ma arsalnaka illa kafatan linnas, harus sampai jelas. Ini sholat bukan menyembah Ka'bah. Sholat adalah upacara kepatuhan kepada komando dari komandan. Komandonya ada dua, komando positif amar ma'ruf, komando negatif an-nahyu anil munkar. Inilah yang perlu kita pegang dan kita pikir-pikir bagaimana caranya agar jangan banyak jatuh, banyak korban dari kesalahpahaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwassami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, mari kita berbicara bagaimana akibatnya nanti bila masalah-masalah kepatuhan tadi tidak dipupuk sejak kecil. Kita kembali berbicara perintah Nabi, muru auladakum bisolat li sab'in sinin wadribuhum li asrin. Perintahkanlah anak-anak kalian melakukan sholat pada umur 7 tahun. Pukul pada umur 10 tahun kalau tidak melakukan sholat. Itu berarti biasakan kepatuhan sejak kecil. Walaupun dia belum mengerti, kayak ikut upacara. Walaupun belum paham, ikut upacara, biasakan sejak kecil. Bayangkan kalau kepatuhan tidak dipupuk sejak kecil,
La ilaha illallah tidak hidup di setiap orang, maka dia akan mengabdi kepada apa yang dia senangi tanpa ada kendali, tanpa ada kontrol, tidak pernah dicek benar dan tidaknya. Yang penting saya senang, lihat orang lain juga berbuat itu, ikut. Nah, jadi disinilah nanti akan terbayang kepada kita, hidup ini kacau balau. Maka dari itu harus ada tekad dari kita yang sudah mengetahui berbagai uraian ini, ingin anak kita melakukan sholat, ingin anak tetangga kita juga sholat, ingin anak orang lain juga sholat, sebab anak kita akan bertemu dengan mereka, akan bergaul dengan mereka. Sangat sulit nanti di rumah dibina sebaik-baiknya, kemudian bergaul di tempat lain, lain lagi. Jadi sulit. Sudah mengeluarkan biaya sekian besar dari SD, kemudian SMP, SMA. Setelah itu jatuh jadi korban narkoba. Bukan main kesedihan kita. Jadi inilah yang perlu kita peringatkan diri. Antara ini kita bawalah surat Yasin ayat 74-76. Wattahudu min dunillahi alihata la'allahum yunsorun, mereka membikin selain Allah berbagai abdian. La'allahum yunsorun, agar mereka tertolong, agar mereka mendapat pertolongan dari berbagai bencana hidup. Allah menilai la yastati'una nasrohum, abdian-abdian itu tidak bisa menolong mereka. Wahum lahum jundum muhdorun, bahkan sebaliknya mereka menjadi tentara yang dihadirkan untuk menjaga abdian-abdian itu. Bukan mereka ditolong oleh abdian, oleh yang diabdi, malah mereka menjaga yang mereka abdi. Jadi jundun muhdarun, tentara yang dihadirkan, bukan ditolong malah menolong. La yasat falayasun ka kauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, maka janganlah omongan mereka membuat anda gundah gulana. Atau ngomong bagaimanapun, jangan digubris, jangan bikin anda gundah gulana. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, sesungguhnya kami Allah berilmu perihal apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi dari sinilah maka usahakan pendidikan kepatuhan sejak kecil, agar kalau masa sekarang misalkan kita melihat susah sekali ini diperbaikinya, pengkhianatan di sana sini, ketidakjujuran di sana sini, kebohongan di sana sini, tipu menipu di sana sini, sudah susah bagaimana ngedengis-ngedengis. Itu para rantes lah. Kalau istilah orang Sunda kan gitu. Itu kadengis-dengis itu para rantes itu. Jelema. Nah, itu sudah berarti kan tidak la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah masa begitu? Masa Abu Bakar ngomel ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad la ilaha illallah. Masa Nabi Muhammad ngomel ke Abu Bakar yang la ilaha illallah? Tidak ada omel-ngomel. Paling mereka saling dorong ke arah kepatuhan. Mereka itu merasa diperintah fastabiqul khairat, berlombalah berbuat kebaikan.
ditabung ini berbagai kebaikan nanti untuk dibangkit di akhirat kelak. Jadi yang sadar pulang ke akhirat itulah yang membuat dunia aman damai. Kalau orang tidak pernah sadar pulang ke akhirat, tidak pernah kenal siapa itu pencipta, padahal dia yang dicipta, aneh kan? Dia dicipta tapi tidak kenal siapa pencipta. Itu anus dibawa-bawa ke sana kemari dan itu otomatis. Kita makan tidak terus keluar, dia nutup. Begitu kita ke WC, terbuka, terbuka, nutup lagi, kita cebok, nutup lagi. Itu berarti ada fungsi Allah di sana, ada fungsi pencipta, itu aja tidak disadari. Yang begitu pentingnya. Ya bagaimana nanti dia bisa hidup memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Paling aku ingin senang sendiri, biar orang lain celaka. Itu ujungnya. Kenapa? Sebab dia tidak pernah sadar dia itu yang dicipta. Allah selalu melayani dia. Allah selalu berbuat baik untuk dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ini tidak pernah disadari. Sehingga ujungnya adalah hidup ini ngaco melulu. Inilah yang kita ingin dakwahkan pada diri kita, pada diri saya, pada hadirin sekalian. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tujid qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana muqimi sholat waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Allahumma ij'alna munfiqina mimma razaqtana sirran wa alaniyatan. Allahumma ansur man nasara rusulaka wa ahli man akhraja rusulaka. Allahumma askinnal ardo min ba'dihim bi amnin wa salamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadkurullaha yadhkurkum wa ad'uuhu yastajib lakum. Wa ladzikrullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah. Thank you.